Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah, teman-teman, iki arep anu ya. Delok motorku baru datang ya dari Jakarta. Motor second. Walaupun second masih bagus ya, teman-teman. Jadi saya udah pernah saya video ya waktu itu hasil dari YouTube tak gutuku motor ning gone bojoku, tapi motor second. Tapi yo masih bagus, cuman ini pengen ganti ya teman-teman. Ini udah ada lagi, turun lagi. Mungkin udah ada satu tahun ya saya pakai. Terus pengen sing rodo mending lah. Terus sing tahunnya rodo nom ngono. Kayak dinggo nyaman penak motor. Yo penak sing tak aku ingo kah sing reh-reh anu pembeli datang tuh pengen beli motor saya yang putih itu, big putih itu. Tapi iki datang ada yang agak miring harganya, terus apa ji api montore. Jadi ini aku jual ijol. Jadi ini penain di Bujo Maklar mungkin ya teman-teman. Tapi ya tetap dihitungkan yo rake benmenit jaluk gonta ganti gonta ganti. Nah ini pilihan banyak ya teman-teman. Kalau dakoni ki gua aku yo ngono penak lah wong tinggal pilih. Tapi kan kalau milik pribadi hak sendiri kan penak ya teman-teman, waktu kita mau pakai kemana-mana itu enggak terganggu nih ini. Setiap dulu itu saya punya motor yang itu ya, buat cari coklat itu masih sampai sekarang masih. Nah saya pengen naikin motor bagus. Aku tak jilih motor dagangan nih, baru aja saya pakai ke rumah kakung gitu apa kemana, ditelepon ada yang mau ngeliat. Payu. Jadi ini awet dewe kesel ngisi bensin. Baru pakai agak bereng anu payu ya teman-teman. Mosok yo arti sedot bensinnya. Jadi mending kita punya milik pribadi yang rodok memper ngono motore. Ya sakjane kae wae penak dinggo rono rene ya, suprake kae. Tapi saiki Bapak Rizal kan mempeng ning ladang. Jadi ini harus punya sendiri-sendiri. Kalau pas Bapak Rizal ke ladang, terus saya enggak punya motor pribadi, jadi dagangan kabeh nek payu kabeh kan plonga-plongo. Pernah saya kehabisan motor, terus motornya goreng ladang arep jemput Yuna bingung ya. Jadi ngeleng iki duwe motor khusus gua aku dhewe ngono ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah dapat motor lebih bagus lagi, tahunnya 6 yos, pokoknya tambah gak popo, yang penting tetap semangat. Iki tambah semangat nanti ya kita ngonten biar bisa buat tambah-tambah tukar tambah. Yuk ikuti ya teman-teman, tak kasih tahu motornya di belakang ya. Kan di gudang ya teman-teman, jadi ruangan-ruangan ini kebak motor ya. Ki motor beat, ini motor beat ya api, tapi aku nggak patek srek. Doakan mudah-mudahan bisa bangun omah gudang. Make it straight. Pokoknya oke motornya. Nah ini ya, ini Jokoloro kuwi. Iki zamannya aku cek golek coklat awet, mesinnya awet karena ya dirawat ya. Nah yuk kita lihat di belakang. Yuh, diincang-incang yang Bapak Rizal. Nih ya teman-teman, ini motornya. Wih keren nih. Ini baru datang dari Jakarta, isik buluk urung diumbah. Tapi ya wis mending ding. Bane buluk tapi yo penak anu enggak gundul bane si api. Tahun piro iki, Mas? 21 teman-teman. Tahun 2021 yo isik urung suwe lah, urung suwe nemen. Urung tak jajal. Si arti isik-isik tuh. Tapi radisnya kisah kisah kemeling nggak teman-teman, masih bagus ya. Nah ini punya saya yang lama. Yang bayi. Nih water ini. Masih bagus juga, tapi sih gagah kaya. Aku pengen ganti ini, nanti dijual juga cepet. Soalnya oke saya ngesir ini motor gue. Tahu nggak mas? Kurang sih set di penak nih sisan, kok
garek nganggu. Wis disyukuri ya teman-teman. Tok bojoku iki pinter menilai motor penak lan ora. Nek umpama apik oh nek enggak penak aku ya mau. Hari ini penak. Oh mbok pakem nerime ta. Wis makem. Wis siap pakai ya berarti. Oke, ini tak jajal dulu ya. Ki aku arep tak jajal karo motoran arep karo jiko tripod. Aku tuku tripod juga ya, teman-teman. Soalnya alat untuk bekerja. Nah, dipesenke Mbak Nong ning Shopee. Tak jikuke sisan rono. Dadi ne montore anyar, tripode anyar, semangat megae. Mendung tapi ora udan-udan ya. Wis pirang dino ya ora udan. Pengesese. Tak kroso kok. Dah, lah malah ngendi iki? Di baturi malah balik. Sampeyan ket mau ta? Aku wis adus sak. Lah ndi nur tripote? Men, duh, awe enggak ngaji ta lampune ndile, nguripne le. Ngaji wis telat, telat wis prading ya. Endi lho? Wih, sak gedene iki. Masyaallah, berarti ampuh tenan ya. Regane lumayan 1,5 juta, guys. Hei, batenku uah, bat. Burine ngene kan ngerti nek regane larang yo, mm-hmm. Buka dhisik, Mbak. Enggak mung ki nganu tutek. Uwak mah nek buka yo anu. Ya iki padha wae diambok sing ning kene. Ya mesti nek karo PDE mah mm-hmm. Langsung pas nek DE ngono. Lah di tripodmu. Tak goleki nganu. Njopo ener? Sulap aku nek lampu iki. Aku nek turu saiki anu tak pateni. Lah wong awan-awan lho mentor-mentor. Ya wis ndang ngambok singen ngono. Nyanyari tripod. Aku sok nek turu murah-murah iki merek Zume teman-teman ya. Nek merek Zume tenan. Mbak ini deko, mereknya ini mengano pura kira-kira merek ini insya Allah api Mbak Yumi. Soalnya Rizal ini gak salah ya Yumi. Oh kalau Pak Rizal itu apa? Yumi, wabat ya yuk. Anggir ini Lampung mesti gak kaya awet ini. Unik cantik kena normal, insya Allah. Merek Yumi, wis pokoknya gak dilakukan lagi kalau merek Yumi. Wih, neng dinding gendongnya ini kino no. Gak. Aku ora orang duwe tapi ini kegiayaan, kegiyekir. Ya kok kayak tuku lah. Iki lo ngelongnya aku. Masya Allah. Dan kaya ini Reza ini. Nganu ini remote. Remote. Lo nganu ini nanti lah. Oh, cek kamu. Cek cesa nganu ini. Oh, ini juga. Ini kan kasih kamera. Ini Reza barang kan kamera. Lu kamera kan dulu kamera. Iya, iya. Oh, iya. Enak pengawet itu. Jangan. Pokoknya ini tak nguk. Anu ya. Ini alat kerja. Nek berarti sing tak dokok kulon kae nganune kawe ya. Mirip iki lho Zoom e. Ora reke. Kae lho rego 150. Dene ya go kacek separuh lah regane ya. Yo ora bener. Dhisik entuken iki tambah iki entuk telu. Eh, iki kameramu anune iki. Dik nganu jajalan HP-mu dokokno kono. Ana Mbak sing merek iki sing regane 600-700. Lah kuwi aku mbok dudohi kuwi kok. Lah iki namu lho ndeglek ya an. Yo lah wong jenenge. Iki kaya nggonku asline awet lho iki. Gur sing sore sing gak awet. Kek senengku dawur iki. Lah yo wingi nek milih sing rada luarang meh hebat meneh. Lah sing nggon kamera ki ndi masange ki lho lah mangkat. Sing nggone resa lho. Oh, kamera yo paling ngene iki. Oh. Oke ya, Pak. Kira-kira
Iki lho sing nyisepne kene. Iki sisep tenan iki. Lah nek pemar repot. Oh iki enak alate lur iki paling lur. Lah iya iki monggo. Lah iki lho enak tulisane. Ya kamu ingin nilai ini kamu kuih, gue penyisep deh paling. Iya, jangan kabar ya. Kok enak ke nilai ini. Tapi mau kualik kan gak masang ya, deh ini ya. Gelok nih. Ini loh enak cemilan ini. Apa nggak nganu kamera ngono kae? Ini nek nggak nganu kamera ini. Kamera ini makwal, itu nih. Harus tapi ngomong dulu. Barang saya itu belum rata tuh ya. Misalkan nilainya paling nilai nenek. Diwari kalau kamu mau uangnya. Lah kamu mau nancep nol mahan. Gak uya uya ya kan lo. Kongsor paling. Ya ora ya bener sih ya. Ini lo nggak ditarik. Ya ora iki kok sing go ngene. Ya terus paling yo ngene lho guys, diputer-puterne iki yo kena. Iki paling sing nek nggo remote lho, nek anu paling dikancing, kancing ngene ora. Gambare piye tenan? Tulisane Inggris kok. Ya ora iki diputer ngene terus kok iso bisa kok. Ini kan gini ora, film bane kayak. Iya, Mbak. Ecel. Anak ayi. Iki kok kok ngene lek. Ning opo kok. Dunga ciri kanca. Iki kok ngene lek. Kan kok ngene. Lha wi nyinset nepi ya wi nguri.
kuwi ben ora galaki. Oh. Jan mantep tenan iki. Ning kebon nyantai iki ora bakal nglimpang kenaan pacul. Nek iki sik nganu Nur. Lah ambruk kena angine ambruk. Nggon aku ceklek sore sing kaya ngonamu iki. Alat untuk kerja. Semangat ngonten. Lek Fulian. Amin. Engko kan kayak tuku Bandung iki. Iki lho mancang iki. Dene. Aku nek ora ceklek pilih kae yo anak iki kena nggih bandul ngene lho. Apa? Ya mau ngembandul apa-apa. Pomone karo di tes power bank mbok. Oh iya, heeh. Sip. Wes terima kasih. Kayak gini ya. Kok balik jane kakanda. Lah prayer rong kok dipajang ning tapi jego akeh diingkupne kena ya. Kene. Iki aku mi gaplek rek apa ya iso. Oke, jajalan motorku ke. Lah apa? Wong gur jajal e. Engko kan terus pengen tuku nggonku. Nggonku sing putihnya ya api. Betul kayaan. Yo, didol. Arepe. Sing iki tak nggo, sing putih didol. Nek bakul montering ngono penake, enek sing penak api. Heeh. Ganti nek montore. Tapi nganu, aku panggawa yo tak rinci. Mpomo api oh larang wegah. Ndelalah nemu pena, api ringan. Didol sik badhe. Iki jeneng kowe nek nang gas trimo nganggo tok. Lek bature ngene iki lek nganggo didolne serapah yuru padha mesti rugine. Tapi nek bakul tapi kan wayahe maune payu untuk bathi dipangan to. Lah iku dienggo. Ya bathine nganggo ku to. Eh, terima kasih. Ndi mau ae. Lagi nak jadane gua ya jadane kono nek pas lelungan ngono kok. Ya. Iki nih. Dicepot ya. Cepot, kaya kayak mau. Ini. Oh iya. Yang buat anak traveling nih, nanti gue wani iki ya. Angin yang jauh mau kaya rakan gue. Kayak gini dari Rezan. Asli ini aku ingin desa pijal lho Nur. Tapi namu ya tak masuk ini anu. Ini jauh nge, lah ini jauh nanti no belonjong gue. Lah ngono kok ada tangan ngono. Pernah iso. Milih-milih yang anu Nur Raisa ya. Nur sualah ketik mah. Mau ini warna-warna teko ngomah. Iya ya ini aku. Ini ngono kamu, ini elila ini punya ngomong. Enggak. Aduh. Wong iki wis ora mangke wis apik ora ning perusahaan iki kok balik tapi. Apa yang balik saiki? Lah wis sore lho intuan iki arek balik lho. Lah wis anu kok sing disimpen ya. Dipertanyakan. Yes, yang didol meh. Ora lah, kaya HP kan kotake disimpen. Lah iki lho alat-alat penting dinggo megae. Jan tenan nek awake dhewe alate penting iki lho. Lihat, anu tangan kanan lho pandinge. Iya. Lihat orang enak sing nyuting nih yuk. Bingung deleh nih HP ini ceblok pecah man. Wes ngono ya teman-teman, alhamdulillah iki anyar kabeh selalu bersyukur. Sarang heo. <Kok ngini? laughs> Tangannya bucel. Raketa. Bucel nih raketa. Ini tak tutup di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.